Mantap. Jangan utara mantap ya. 1 1 2 3 3. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Kok mantap sih? Ayo dong harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah banget di kesempatan kali ini di Piala dan Pus Pomal, gue kalau bahasa anak sekarang speechless. Gue agak susah berkata-kata. Sebetulnya tadi udah bikin video, bro. Tapi karena ternyata ada sesuatu hal yang gua nggak sangka, gua secara pribadi ini pengalaman gua yang bikin gua merinding. Jadi di sebelah kita ini ada Bos Irfan, Jangkar Utara, dan di tengah-tengah kita ini inilah di pertengahan lomba yang kita dapat ya Bos. Bawa berapa burung Bos? Sebenarnya buat tiga. Buat tiga. Iya. Andalan hari ini yang mana? Andalan sih Bejo. Ya, cuman kurang kondisi, panas ya. Panas. Iya. Dan ini yang mengerikan, yang mungkin Bos Irfan sendiri nggak menyangka mungkin dengan raihan kita hari ini. Nah itu dia makanya. Iya kan? Alhamdulillah. Nggak nyangka kan? Iya. Burung muda kita bisa bersaing di dunia perburungan dah. Ini Om sebentar Om. Ya Mang. Ada nggak? Tiket lagi. Ya udah, siap. Telepon aja. Ya. Tiket lagi. Tiket. Tuh, bro, tiket lagi. Jadi kehabisan. Jadi memang yang mengerikan burung muda hasil kandang sendiri, hasil kebun sendiri, alhamdulillah bisa ngoncer. Namanya
Bontot. Kenapa nama Bontot? Bontot anak satu-satunya, saudaranya mati satu sarang. Satu sarang dan nggak nyangka Bontot bisa sejauh ini. Prospek sih udah pernah prospek. Prospek ini kan lomba nasional bos. Iya jatuhnya. Jatuhnya lomba nasional bos, yang datang gila-gila bos. Dan burung muda hasil kebun sendiri baru sekali mabung perdana kali lomba nasional. Awalnya mau uji coba dua kali juara satu double winner, satu kali juara tiga. Betul. Tiga kali main bro, tiga kali main dan ini mengerikan. Gini gak sih bos? Ya tenaganya lagi enak aja gitu. Namanya makhluk hidup. Kita gak tahu ya. Pokoknya ya itulah kita hasil buang-buang birahi itu. Nah ini dia, ini ada satu sedikit cerita yang dianggap apa? Iseng. Akhirnya bos Irfan ini untuk buang birahi itu menyiapkan betina dan ada kandang besar biasanya. Burung-burung yang udah over birahi masuk kandang, dikawinin tarik lagi. Iya betul. Akhirnya ada yang nelor. Ada yang jadi. Iya. Betinanya jelas. Bapaknya nih yang mana aja? Itu justru bingung. Anak haram. Dengan istilah anak haram ya kan? Anak haram bapaknya ya ketahuan. Mungkin yang satu ini, mungkin yang keduanya, mungkin yang kemana ya kan gitu. Ya karena memang menyiapkan betina itu hanya untuk buang birahi kan. Betul. Tapi begitu ternyata nelor jadi, ya sayang. Akhirnya ya, iseng-iseng berhadiah berarti. Dan Bontot hasil iseng-iseng berhadiah. Betul. Anak haram Bontot, temennya sepasang dia, betinanya mati, dan ternyata hari ini menjadi pejuang. Saya ngakuin istimewa lah, gitu. Justru salah satunya ya penjurian juga. Ya, ya. Apa yang betul dikatakan, tidak mencari kesalahan. Ya. Ya. Ya, tujuh. Cari burung bagus, cari burung durasi, cari burung bunyi, ya kan? Kesalahan ya. Nomor sekian kalau kata sponsor itu Orik slogannya. Jadi gini. Sebentar, Pak. Ya, Mang. Halo. Yes. Kenapa? Masuk bagian dari editing. Ya, Mang. Udah. Saya iki ke situ lu di mana? Saya iki ke situ. Ya. Oke. Bul. Mang Heri. Tiket. 330 dapat. Ada. Buat mana, Bos? Dapat. Lu mau yang mana? Ya udah. Terserah. Kasih kemuanya. Itu iklan. Iklan. Jadi andalan Bejo kurang kondisi. Marvel, diawali oleh Marvel sebetulnya, main di sisi pertama, masuk juara 4, terus. Nah, bicara tadi disampaikan oleh Bos Ivan bahwa tidak mencari kesalahan burung, ini ada cerita yang menarik sebetulnya, dari Bontot ini. Kerjanya Bontot ini, main pertama itu yang paling mengerikan memang. Jadi, selama gue main burung bro, selama gue nonton burung, udah lama gue gak nonton burung yang istimewa, spesial, dan eksotis ada di Bontot hari ini. Jadi dia mainnya gak pakai ngeplay, gak pakai ngerol nembak-nembak, gak begitu. Jadi dia nih ke bawah, sujud, gak sujud, kepalanya belak-belok. Dan bahkan dia bisa nengok gini kepala ini, sambil nengok ke bawah, nengok. Itu Mbul. Ya ntar naikin dulu. Awas lagi iklan ini. Mang, ini kita terah Jangkar Utara, Mang. Ya kan? Mana ada? Udah mau naikin itu aja dulu. Oke, sebentar katanya ini Mang culik dulu, Om culik dulu. Udah, Om culik lanjut. Jadi dia mainnya nih ada kayak apa ya? Nengok ke atas sambil
sambil ngerol gitu, udah pokoknya ngeri. Udah eksotis, eksotis. Eksotisnya udah super eksotis, dan baru pertama kali gua bisa lihat burung bisa seperti itu. Rapi men, rapi. Kedua, juara tiga, ya kondisinya mungkin agak, karena main kedua ini kan gantiin, ya, gantiin posisi yang ada, lain kan. Yang lain, iya. Dan ini mainnya dadakan. Iya. Nggak begitu disiapin, masuklah tiga. Akhirnya, mau main ke tiga. Yes, betul. Ini gantiin juga. Nggak niat ini si bontot mau dimainin. Sama semut. Oh, ada semut. Hmm. Ada semut ya? Semut. Oh, semut masuk. Semut, ini salah semut. Satunya. Semut. Yaitu muda. Semut ya. Jadi hari ini perjuangan dari si Bontot juga luar biasa, 3 kali main. Iya, di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Iya. Dan ini prediksi saya karena saya menyaksikan langsung 3 kali dia main, bos. Jadi, yang pertama dia main rapi, terus yang kedua nggak persiapan masuk siga, memang materinya udah nggak bisa dilewatkan begitu aja. Dan yang main yang paling seru justru yang main ketiga tadi, juara satu lagi. Iya. Karena ada nomor gantangan 26. Iya. Itu kerja Edan juga. Yes. Durasi bagus. Iya. Cuman cuaca lah, lihat cuaca lah. Tadi kena angin juga. Dia kena angin di pinggir. Dan Bontot mainnya dia ada sedikit lompat. Iya. Lompat. Ini bersaing. Dan pada akhirnya inilah yang 4 ajuan juri. Tapi memang tidak mencari kesalahan burung, dicari materi. Memang kalau kita perhatikan unggul materi, unggul durasi, volume agak sedikit imbang-imbang. Iya, betul. Tapi memang Bontot ternyata suaranya bisa melemahkan mental musuh. Mengganggu banget. Iya. Agak nyangka nggak tadi bisa juara satu? Enggak sih. Kita juga, ya begitulah. Nggak nyangka masuk satu, ya alhamdulillah. Kalau saya nyangka, bos. Saya mau nyamperin ke bos Irfan tadi lagi sama Pak Iskandar, biarlah. Biasanya, ya maaf ya. Biasanya kita pengennya burung rapi, apa kan enak gitu ya. Jadi ada sedikit begitu yang mungkin mewah lah gitu. Walaupun ada kesalahan, tapi mewah kan gitu. Tapi di sini ya gitu, kesalahan nomor sekian. Iya. Kecuali turun ya. Iya, kecuali turun. Kalau turun memang udah nggak dilihat sama sekali lah. Tapi begini, sepengalaman bos Irfan nih, mungkin saya dianggapnya berlebihan. Sekarang sepengalaman bos Irfan, gayanya Bontot pernah lihat nggak? Pernah, makanya saya rawat sendiri. Gaya Bontot pernah, nggak maksudnya gaya yang mirip Bontot hari ini gitu. Betul, itu udah nemu dari trotolan. Gaya yang ini udah begitu? Iya. Udah kelihatan seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk burung di luar selain Bontot ada nggak yang kayak seperti itu? Nggak ada. Pernah punya nggak? Baru ini. Di luaran pun nggak pernah lihat punya orang juga. Ada yang selanjutnya mungkin kayak seperti inilah. Iya. dan masalah anak haram nih gue yakin ada, dan saya titip bos. Nanti kalau ada lagi anak haram kasih nama Bangor, bos. Bangor saya. Insya Allah pasti akan keluar tuh namanya Bangor. Dan sekarang mungkin selain Jangkar Utara sebagai single fighter sejati, mungkin nanti hasil dari dapur olahan dari bapak-bapak yang pada kurang ajar memperkosa indukan ini bisa menghasilkan anak-anak yang juara. Karena indukannya tetap berkualitas kan? Insya Allah. Jadi menang di indukan ya? Iya. Anaknya, ya, ceweknya anaknya Pecut Mas. Pecut Mas sendiri sejarahnya? Ya, sejarahnya burung-burung F sih. Burung F. Burung F? Ya. Jadi dulu kan ada istilah boran burung-burung silangan ya, bos ya? Indukannya ya? Iya, silangan juga. Silangan juga, terus ceweannya juga agak balak, lari ke balak. Ya, makanya lahirlah. Ya itu, kita buang birahi tadinya. Buang birahinya Pecut. Ya itulah jadi... Ada anakannya dua, jantannya dua, ceweknya satu. Ceweknya udah mulai birahi, ya buat buang birahi. Ini. Sambil menyelam mencari mutiara. Nggak minum air, bro. Kembung minum air. Iya. Terus gini, bos Irfan. Setelah melihat
kerjanya Bontot kalau juara udah biasa lah, Bos Silvan udah biasa. Tapi kinerjanya Bontot ini kan menjadi koleksi yang kedepannya kan akan banyak diburu orang sebetulnya, saya yakin banget. Nah, menyikapi hal itu nanti seperti apa? Ya selama ini mah buat mainan dulu aja. Ini juga nggak mungkin besok turun lagi nggak? Ntar kita buat, ya kita sayang-sayangin lah. Ini beda nih ya. Mungkin sebulan sekali paling turun. Ini terbukti ya. Iya. Hari ini ya. Yeah. Langsung ke medan perang kelas utama soalnya. Gila bro, juara satu. Ya, emang kan satu lagi juga Jangkar Utara kan bukan dari segi SF sama BC. Ya. Jangkar Utara sih istilahnya. Saya namain buat ya buat guyub rukun aja, udah itu aja. Jadi ya, jadi yang seru gini bro, dia mengasih label Jangkar Utara itu hanya label aja sebetulnya. Iya. Maksudnya gini, dia banyak gurunya Bos Irfan ini dikasih ke orang-orang, dirawatin, nanti kumpul, dikasih tiket, dikasih makan, dikasih jajan, dikasih transport, dikasih honor. Hobinya sudah mengerikan, hobinya sudah di level itu. Jadi bukan masalah transaksi jual beli burung ya, mohon maaf hari gini kan banyak bos-bos yang jualan juga. Tapi kalau Bos Irfan nggak ke situ lah. Tapi kalau dipaksa mungkin nilainya yang fantastis mungkin ya. Ya insya Allah. Nah. Asal dipaksa. Mungkin kalau secara kualitas Bontot dengan gaya eksotisnya, dengan prestasi hari ini, dengan mentalnya, kalau dinilai dengan rupiah ini berat. Iya. Oh, iya. Jangan ngomongin burung secara rupiah dah. Itu berat ya. Iya. Sekarang nggak usah rupiah, katakanlah perbandingannya Avanza Veloz yang baru. Iya. Kayaknya menurut saya masih kurang deh. Ya, iya. Iya kan? Benar nggak sih bos? Sekualitasi dulu. Iya. Ya kita kan belum tahu lah seperti apa ke depannya. Kalau udah ngunci, udah mapan kan. Ini akan ngunci, ini akan mapan karena apa? Karena Bos Irfan ternyata mengurusi burung-burung di lomba itu dengan hati. Bagaimana dia semprotin dasar sangkar, dia semprotin kerodongnya, jangkriknya, benar-benar diopenin dan betul-betul menyatu. Iya. Yeah. Cuma sayang videonya mungkin gua nggak tayangin bro, ketika dia lagi bersih-bersih karena jokinya banyak banget. Hari ini secara keseluruhan mengenai lomba ini bagaimana Bos Irfan? Bagus lah. Intinya kalau lomba begini kan dari penilaiannya. Ya. Penilaian saya akuin di pom. Untuk Korik hari ini juara ya. Dia walaupun penonton dekat gantangan, tapi tanpa mengurangi satu tujuan untuk mencari burung yang bagus. Itu aja. Jadi penonton bukan dekat gantangan lagi bro, di bawah burung. Iya, betul. Mengerikan ya. Mengerikan. Yang pasti Bos Irfan saya terima kasih banyak banget hari ini bisa turut gembira karena ini adalah pengalaman saya secara pribadi. Kita dari pagi sampai menjelang sore hari ini saya betul-betul pengen tahu kerja Bontot seperti apa. Pertama kali mabung, test drive-nya langsung di event nasional dan double winner. Selamat Bos Irfan. Terima kasih Om Culik. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Terima kasih semuanya untuk juri yang bertugas, panitia, dan seluruh jajaran yang menyelenggarakan acara Piala dan Puspoma. Hebat. Dan untuk teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe di channel Arena 24, terima kasih banyak banget. Dan yang baru saja bergabung, yang sudah klik video ini, terima kasih banyak banget. Dan kita doakan Bos Irfan bersama Jangkar Utara ini semakin ke atas, semakin wah prestasinya, dan terus meramaikan lomba-lomba nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.